اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Suara jelas tak? Ah, suara saya jelas. Kita mulakan insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala maulana rasulillahil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Awana ta'alluma wa ta'lima wa tazakura wa tazkira wa naf'a wa lintifa'a lifadata wa listifadata wa lhasana tamasuki bi kitabillah. Wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa dilalata ala alhuda. ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Suara saya jelas. Cuba respon sikit siapa yang dengar ni. Jadi insyaAllah pada pagi ini kita menyambung kembali muzakarah perbincangan kitab At-Taqdirat As-Sadidah. Kita dah selesai membincangkan tentang as-sawm, puasa. Kemudian al-i'tikaf, i'tikaf. Dan kita pilih kitabul janaiz untuk kita bahaskan pada kali inilah. Jadi kalau tengok kitab warna hijau pada muka surat 365. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul janaizi. Al-janaizu jam'u janazah bil-fathi ismun lil-mayit fil-na'ashi wa amma bil-kasri ilmu ismun lil-na'ashi wa huwa fih wa qila al-aqsu wal-maqsudu huna tajhizu al-mayit min ghuslihi wa taqfinihi wa salati alaihi wa dafni. Jadi kitabul janaiz, apa makna al-janaiz? Sebelum tu saya sebut al-janaiz jam'u janazah, jamak kepada janazah. Al-janaiz ialah ismun lil mayit fi na'shi, nama bagi mayat ketika mana mayat itu berada dalam keranda. Jadi kita ada keranda. Tak. Mayat duduk di dalam. Ketika itu mayat itu dinama sebagai al-janaiz. Wa amma bil kasri ismun lin na'shi wa huwa fi. Adapun bacaan jinais. Tadi janazah tu ismun lil mayit fi na'shi, nama bagi mayat yang berada dalam keranda. Keranda dalam tu ada mayat. Mayat tu kita namakan sebagai janazah. Adapun bacaan jinazah, jim tu bagi bawah, ismun lin-na'shi wa huwa fih. Maka itu nama bagi keranda tu sendiri. Keranda tu nama dia jinazah. Because real jim. Dengan syarat apa? Itu pun dengan syarat jenazah mesti duduk di dalam. Jadi jenazah, kita ada keranda, kita ada jenazah. Jenazah tu bila duduk dalam keranda, nama dia ialah janazah. Keranda tu sendiri, bila ada mayat di dalam, keranda tu kita panggil jinazah. Jadi bagi bawah, nama bagi keranda, bagi atas, nama bagi mayat. Ada pandangan kata sebaliknya, waqila al-aqsu. Wal maqsudu huna yang dimaksudkan dengan kitabul janais yang kita nak bincang ni ialah tajhizul mayit, pengurusan jenazah. Pada sudut, mandikan dia, kafankan dia, sembahyang ke atas dia dan tanam. Satu lagi ialah, bawa ke kubur.
Kemudian Syekh sebut al-istihabu dhikrul mauti biqalbih wal isti'dadu lahu bitaubah wal maridu awla bil wasiyyati wa tahsini dhannihi billah. Dan disunatkan, diistihbabkan mengingati mati dengan hati. Sentiasa mengingati mati dengan hati. Dan perbanyakkan mengingati mati. Kerana bila seseorang tu sentiasa mengingati mati, ia akan membantu untuk membuat ketaatan dan menjauhi maksiat. Walisti'dadu lahu bitaubah. Ha, sunat juga buat persediaan untuk mati, iaitu dengan perbanyakkan taubat. Dan orang sakit lebih aula, lebih utamalah untuk membuat wasiat, sebab dia kemungkinan akan mati. Tak, sakit itu tanda kepada dia itu mungkin akan mati. Tanda yang beratlah. Dan orang sakit juga lebih aula untuk bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yukrahu tamannil maut bila khaufi fitnatin fid din. Syekh sebut makruh seseorang tu menginginkan kematian. Mungkin hidup susah, barang mahal, anak ramai. Tak. Daftar anak saja 4-500. Itu kalau belum yang apa? Swasta, kalau swasta 1000 lebih. Tak, anak baru darjah 1. Bukan darjah 6, bukan kata 2, kata 4 tak. Bukan masuk you. Sekolah biasa. Ya, tapi jenis swasta kadang-kadang 1000 lebih daftar. Ha? Keperluan lain lagi. Jadi mungkin rasa ad-dagh an-nafsi, rasa apa? Tension, stress. Jadi nak mati, minta mati boleh ke tak? Syekh sebut wa yukrah, dimakruhkan meminta mati. Ha. Sebab apa? Dalam hadis sebut orang beriman ni, kalau dia dipanjangkan umur, berlaku pada dia salah satu daripada dua perkara. Sama ada dia menambahkan amalan dan itu baik untuk dia. Tak. Ataupun kalau dia jahat, dia bertaubat. Nah itu. Ha? Okey. Jadi makruh minta mati bila khaufi fitnati fid din, melainkan kalau minta mati itu kerana takut berlaku fitnah dalam agama. Contohlah seorang alim diminta bagi fatwa yang bertentangan dengan syarak. Contohnya halalnya arak. Cari dalil yang menghalalkan arak. Tak. Ha. Orang alim tu diseksa di macam-macam lah. Dan bila diseksa hari demi hari, hari demi hari, dia pun rasa tak sanggup dengan seksaan tu. Ha? Dia kata, lebih baik aku matilah daripada aku mengucapkan satu perkara yang Allah Ta'ala tidak redha. Iaitu, aku menghalalkan arak dengan dalil-dalil yang aku boleh cari sebenarnya. Tak. Ha, tu. Tapi bertentangan dengan syarak lah, bertentangan dengan ijma'. Jadi ketika itu si alim tersebut meminta daripada Allah untuk dimatikan. Yang itu tidak ada masalah. Kerana apa? Takut fitnah dalam agama. Adapun takut fitnah dalam dunia ni, dengan kehidupan yang penuh dengan ujian dan dugaan ni, yang itu tidak boleh. Ini makruh kan. Kemudian adabul muhtadar dibincangkan oleh Maulana Al-Habib Hasan Al-Kaf hafizahullahu taala, adab-adab orang-orang yang hampir mati, ataupun bahasa kita adab orang yang nazak lah. Apa dia al-muhtadar? Al-muhtadaru huwa man hadarahul maut wa lam yamut. Orang yang hampir-hampir mati tapi tak mati lagi. Ha tu. Wa adabuhu. Apa adab yang kita nak buat pada dia? Contoh ayah kita dalam keadaan nazak, hampir-hampir nak meninggal eh? Kita nak buat lagu mana? Ada beberapa adab disebut dalam kitab ni, dalam 10 adab. Okay, kita baca 10 ke berapa? Tak sampai 10, 4. Okay. Yang pertama, yuja'al muhtadar ala jambihi al-ayman ila al-qiblah fa in ta'anzara ulqiya ala qafah wa wajhu wa akhmusah lil qiblah. Yang pertama ialah kita baringkan si mayat di atas lambung kanan dan menghadap ke kiblat. Contoh depan saya ni kiblat. Jadi kita lambungkan jenazah tu macam ni. Ha, biar dia baring menghadap ke kiblat. Di atas dia baring di atas lambung kanan. Kalau dia sakit belah kanan ni, kita baringkan dia di atas lambung kiri lah. Kalau tak mampu juga, maka apa? Ha, kita
terlentangkan dia. Terlentangkan macam ni. Tu. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan muka dia menghadap ke kiblat. Begitu juga akhmusah, iaitu tapak kaki dia menghadap ke kiblat. Jadi itu cara pertama. Apa cara pertama? Ha? Kalau ayah kita sedang nazak ataupun hampir-hampir nak mati, kita palingkan dia ke arah belah kanan. Ha? Ke arah kiblat, ke arah kiblat, dalam keadaan lambung kanan tu cecah ke bumi, kena bumi. Ataupun kita terlentangkan dia macam ni. Ha, dalam keadaan apa, dada, muka dan tapak kaki menghadap ke kiblat. Itu kalau boleh lah. Kalau dah tak boleh sangat, dia dengan keadaan dia tu lah. Eh. Yang kedua, ayulak. Yang kedua, ayulakana syahadata birifqin. Yang kedua, perkara yang perlu kita buat ialah kita talqinkan syahadah. Iaitu la ilaha illallah. Ha, tu. Tak sebut Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sahaja. Kita sebut tu pula dengan rifq. Dengan lembut lah. La ilaha illallah. Dekat dia punya telinga. Jangan gesak. Oi, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tu nak tahlil. Yang kawan tu nak mati dah pun. Tak, jadi kita sebut tu dengan perlahan, dengan lembut. Boleh? Sebut apa? La ilaha illallah. Kalau orang tu kafir, barulah kita sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Contoh kawan kita nak mati dah. Dia dalam keadaan kafir. Jadi kita pun sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Supaya dia mengucap sebelum dia mati. Wala yulahah alaih, jangan dipaksa. Wala yulahah ni jangan dipaksalah. La ilaha illallah. Lepas tu sebut lagi la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dia pun naik angin lah. Ya, jadi kita sebut sekali. Lama sikit. Tak. Kita sebut lagi sekali. Lama sikit kita sebut lagi sekali. Jangan paksa tak perlu buat begitu. Tak, kalau kita paksa takut dia bosan lah. Kalau kita sebut la ilaha illallah, dia pun jawab. Dia pun ikut la ilaha illallah. Lepas tu kita diam lah. Dia pun diam. Melainkan kalau dia sebut la ilaha illallah, lepas tu dia bercakap dengan perkataan lain. Dia bersembang pula dengan kita. Okey, selepas tu kita disunatkan sebut kembali la ilaha illallah. Supaya apa? Supaya dia mati dalam keadaan la ilaha illallah tu jadi akhir perkataan yang dia sebut. Dalam hadis sebut. Dalam sebuah hadis mengatakan siapa-siapa yang pengakhiran hidupnya sebut la ilaha illallah akan masuk syurga lah. Cuma hadis tu jangan kita faham bila sebut je la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ataupun la ilaha illallah maka masuk syurga tanpa sebarang hisab. Tak. Tak semestinya. Boleh jadi orang tu orang jahat. Kaki maksiat. Kaki perempuan, kaki botol apa semua. Tapi mati la ilaha illallah. Lepas tu mati. Mungkin dia azab dulu. Lepas dia azab baru dimasukkan ke syurga. Dan jangan juga kita faham mereka yang tidak mati dalam keadaan sebut la ilaha illallah confirm neraka. Tak juga. Bukan begitu kefahamannya. Jadi sebut la ilaha illallah sebelum mati itu sekadar mubasyirat, perkara yang menjadikan orang yang hidup ni seronok. Ayah aku mati dalam keadaan sebut la ilaha illallah, kita seronok, kita sangka baik dengan Allah Ta'ala, kita gembira. Tak, moga-moga ahli syurga. Tapi bukan bermakna kalau buat maksiat sebut la ilaha illallah terus diampunkan segala dosa masuk ke syurga terus. Tak, boleh jadi dinerakakan dulu lepas tu baru masuk syurga. Boleh jadi juga masuk syurga terus kalau Allah Ta'ala mahu. Ya? Dan juga tidak memberi makna orang tu ya Allah. Dan juga tidak memberi makna orang yang tak sebut la ilaha illallah akan masuk ke neraka. Kemudian wala yuqalu lahu qul. Jangan kita sebut qul. Qul ni bahasa Arab, bahasa Melayu apa? Sebutlah. Sebutlah la ilaha illallah. Sebutlah la ilaha illallah. Jangan kita suruh dia. Sebab kita manusia ni tak berapa nak ngam molek, tak berapa nak ngam molek dengan suruhan, dengan arahan. Tak. Kita suruh anak kita ke orang lain suruh kita tak berapa nak buat.
Tak. Yang kita suka, kita buat sendiri tanpa disuruh. Begitulah si mayat pun. Begitulah orang yang makan, yang nak mati ni. Bila kita suruh, dia rasa macam, tak apa-apa nak, apa? Tak berapa nak, seronok lah. Jadi kita sebut dia. Sebut sahaja la ilaha illallah. Tak perlu kita katakan, katakanlah ataupun sebutlah. Wal afdalu talqinu ghairil waris. Yang afdalnya, yang mentalkinkan si mati itu ialah bukan ahli waris. Bukan ahli waris. Sebabnya apa? Sebabnya tak nak ada unsur ataupun perasaan yang tidak baik dalam diri si mati lah. Dia nak mati dah. Tiba-tiba anak dia datang, la ilaha illallah. Takut orang yang nak mati tu, orang yang nazak tu bersangka, anak aku ni memang nak suruh aku mati ni, sebab dia nak makan harta pusaka. Aku tinggi ada dalam 300,000-400,000. Tak. Jadi tak ada perasaan buruk tu ada dalam jiwa si mati sebelum dia mati. Oleh itu disebut yang moleknya, yang mentalkinkan si mati ialah orang yang bukan ahli waris. Yang ketiga, an yaqra'a indahu suratai Yasin wa Ra'd. Dibaca di samping orang yang nazak itu surah Yasin. Hikmah baca surah Yasin ialah surah Yasin ni merangkumi cerita-cerita tentang hari kiamat, kedahsyatan hari kiamat, perubahan dunia dan kehilangan dunia, kehancuran dunia, cerita tentang nikmat syurga, azab neraka. Jadi bila si mati dengar, si mati pula dah. Orang yang nazak tu dengar, menyebabkan dia apa? Dia makin sabit, makin kukuh dengan pegangan Islam dia tu. Dia tak berganjak, tak teradut. Okey. Oleh sebab itu, dikatakan sunat surah ini dibaca dalam keadaan kuat. Sebab tujuannya nak bagi si orang yang nazak tu dengar, supaya dia sabit. Itu sebagaimana disebut dalam Mauhibah Zil Fadl, karangan Imam Turmusi. Boleh? Warra'di. Ya Allah. Warra'di. Warra'di ni apa? Surah Ra'd. Sunat juga dibacakan, kerana Sayyiduna Jabir bin Abdullah mengatakan, innaha tuhawwinu khurujar ruh. Kerana surah ini memudahkan keluarnya roh daripada jasad. Jadi sunat bila ayah kita tengah nazak, kita baca surah Yasin, juga kita baca surah Ar-Ra'd. Nombor 4, ayu hasana dhannuhu billah wa yugharraba fi taubah wa kitabatil wasiyah. Kita yang berada di sebelah ayah kita yang hampir mati, kita bagi nasihat ataupun kita bagi tahu dia supaya bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kita tahu mungkin ayah kita tu di dunia dulu jahat, hidup dengan penuh maksiat. Tak, walaupun begitu, kita sebut pada ayah kita, Allah Taala ni apa, dia Maha Pengampun, Maha Pengasih. Tak, dia mengampun, apa tu, rahmat Allah melebihi kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala, bagi ayah kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian targhib. Targhib ni maknanya apa? Gesa ataupun ajak ayah kita bertaubat. Sentiasa sebut astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah sebelum dia menghembuskan nafas yang terakhir. Kemudian kita suruh juga ayah kita untuk apa dia? Tulis wasiat. Wasiat ni ialah amalan yang dia boleh buat sebelum hampir-hampir dia mati. Sekarang pun dah boleh buat ketika sedang hidup ni. Tak, tapi jarang orang buat. Orang nak buat ketika nak mati tu. Jadi ketika itu boleh tulis wasiat. Harta dia tu sebahagiannya bagi pada fakir miskin ke apa. Dia ada hukum hakam ni lah wasiat ni. Tak boleh lebih 1/3 kalau nak bagi pun pada orang lain. Pada orang lain. Allah Rabbi. Dua tiga hari dah batuk tak hilang. Ini bukan dua tiga hari, seminggu lebih dah. Ya Allah. Kita baca lagi. Ma yusannu ba'da mautih.
Ma'usannu. Kita berhenti dululah. Kena baca kan? Tak jadi baca lagu ni, batuk, batuk-batuk ni. Kita baca, cuba baca. Ataupun kita berhenti dululah. Sikit lagi saya sambung. Saya pergi ambil air dulu. Boleh? Okey, minta maaf. Sikit lagi kita sambung pukul berapa? Dalam pukul 11.45 ke kita sambung, insya-Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.